Saya nak bercakap pada kawan-kawan. Pertama, saya rasa saya perlu bagi nasihat pada Dato' Sri Anwar juga. Dan juga kawan-kawan yang dekat dengan Dato' Sri Anwar. Sebab saya nak bagi pandangan pada Dato' Sri Anwar ni, kalau terjumpa pun tersempat sekejap, memang tak sempat. Nak cakap dua orang dengan dia pun, tak pernah ada peluang. Jadi saya rasa saya bagi nasihat kat sini sajalah. Saya rasa Dato' Sri Anwar dah cukup molek. Dia belajar melalui kesilapan Tun Dr. Mahathir. Dia tak tukar AG. Mengejut seperti mana yang dibuat oleh Mahathir. Buang Tan Sri Afandi, gantikan dengan Tommy Thomas. Dia tak buat keputusan macam mana Mahathir melantik Richard Malanjun. Buang Tun Raus sebagai CJ. Ini dah bagus lah. Dan bagus juga Dato' Sri Anwar ni, dia tak ikut kesilapan yang dibuat oleh Muhyiddin. Ni pasal penasihat-penasihat bangang Muhyiddin ni lah. Kalau Muhyiddin ni guna otak dia, tuan-tuan, dia dah jadi Perdana Menteri. Dia ada 32 kursi, kita ada 42. Kita bagi dia jadi Perdana Menteri. Kalau dia lantik Dato' Sri Zahid tu hari sebagai timbalan Perdana Menteri, saya rasa mungkin hari ni Muhyiddin masih lagi jadi Perdana Menteri. Jadi Dato' Sri Anwar dah belajar melalui kesilapan Muhyiddin ni. Dia dah letak Dato' Sri Zahid sebagai timbalan Perdana Menteri. Barulah nampak dua parti terbesar dalam kerajaan perpaduan ini masing-masing ada perwakilannya. Seorang jadi Perdana Menteri, seorang jadi timbalan Perdana Menteri. Ini dah bagus. Sama juga Dato' Sri Anwar, saya tengok dia tak mengamalkan politik dendam. Dia tak mengamalkan politik, bak kata orang tu, pendawan terpilih. Contohnya macam Muhyiddin. Dia dah tahu kes Lim Guan Eng lama dah. Tapi ketika dia jadi Menteri Dalam Negeri, dia tak pernah dakwa pun Lim Guan Eng. Dia pun tahu tentang kes penyelewengan Syed Saddiq. Tapi masa dia jadi Menteri Dalam Negeri, dia tak pernah dakwa pun Syed Saddiq. Tapi bila Lim Guan Eng sudah tidak berada di dalam gabungan bersama dengan Muhyiddin, Syed Saddiq pun tak ada, maka dia lakukan pendawan terpilih terhadap Syed Saddiq dan juga terhadap Lim Guan Eng. Dato' Sri Anwar tak buat benda ni. Ini Alhamdulillah. Cuma ada satu benda yang saya takut. Kalau Dato' Sri Anwar, dia tak belajar melalui kesilapan Ismail Sabri. Saya haraplah siapa yang sayang Dato' Sri Anwar, siapa yang dekat dengan Dato' Sri Anwar, ingatkan benda ni. Apa kelemahan Ismail Sabri? Semua penasihat ni, tuan-tuan, dia akan jaga bos dia. Contohnya Ismail Sabri. Orang macam Anwar Musa, Syaidan Kasim, Khairi Jamaluddin, Noh Omar. Semua nasihat dia, jangan buat pilihan raya cepat. Semua nasihat dia, macam-macam nasihat yang akhirnya hasil yang diperolehi, bekas Perdana Menteri kita sendiri, bekas Presiden UMNO sendiri, masuk penjara ketika zaman pemerintahan Ismail Sabri. UMNO je Perdana Menteri ni, Dato' Najib masuk dalam penjara. Itu sebab kalau ada orang percaya lagi dengan Ismail Sabri, percaya dengan Khairi Jamaluddin, Allah Akbar. Saya heran korang belajar tinggi, ada yang belajar sampai overseas. Tetapi kenapa tahap kebodohan tu melampau sangat? Minta maaf cakap lah. Bahasa saya memang kurang ajar, tuan-tuan. Sebab saya tak geti cakap. Kalau cakap mulik-mulik, tak faham bahasa sampai sekarang ni, nak cakap bahasa apa lagi?